teman-teman dari Indonesia juga udah sampai stadion ini. Ya, bisa dilihat di sini. Kami sudah sampai di Qingdao Youth Football Stadium. Ya, udah rame di sini. Bukan Old Trafford, Bang Hamdan salah. Mas Nasrul siap, ditunggu Mas Nasrul. Prediksi kira-kira berapa, guys? Berapa penonton dari Indonesia, Bang? Sekitar 300-an kayaknya. 3 poin malam ini insya Allah. Bang, lo di sana internetan pakai apa, Bang? Paket roamingnya Telkomsel ya. Ya, nih, biar agak jauh. Prediksi. Teman-teman dari Indonesia sebentar lagi akan masuk ke dalam stadion. Gak bisa live TikTok nih, ke band. Lagi, 1, 2, 3. 03 ya, insya Allah 03 ya. Tiga poin ya, semoga ya. Gori-gori timnas. Ya, nanti gue bisa dilihat di sini. Polisi juga sudah berjaga sangat ketat. Udah rame juga. Ya, ini para polisi. Paket roaming apa nggak mahal, Bang? Ya, standar lah, aman. Ini polisi-polisi juga sudah hadir. Mas, prediksi skor berapa? Tiga. Yang golin siapa aja? Arhan. Terus? Arhan dua. Dua. Sama satu. Marcelino. Oke, siap. Makasih. Ini ada bapak-bapak. Di sini jam 4 kurang. Hai Kak Karina, aku pakai roamingnya pakai My Telkomsel nih. Terima kasih My Telkomsel. Perasaannya seneng dong, Mbak. Iya, Mbak. Masa perasaannya sedih? Mas Bro, prediksi skor berapa nanti malam? Buat Indonesia siapa yang golin? Pak Haji sama Marcelino. Pak Haji Marcelino ya. Gue tandain muka lu. Kalau Marcelino bikin gol, lu ntar DM ke gue. Gue kasih jersey original dari Erspo. Kalau pulang ke Indonesia. Makasih Mas. Kita lihat ya, memang umur tidak menandakan kedewasaan ya. Lihat bapak-bapak ini ya. Giginya apa, Kak? Ya, ini pintu masuk nanti ya. Gua kasih lihat sedikit. Nanti ini pintu masuknya di sini untuk supporter Indonesia. Di sana dingin nggak, Bang? Nggak terlalu sih.
di sekitaran stadion. Ini supporter Indonesia yang juga udah hadir. Iya, karena untuk supporter tuan rumah itu di gate yang berbeda. Ini gate yang khusus untuk supporter Indonesia atau mungkin yang di luar dari tuan rumah, masuknya lewat sini semua. Suhu berapa ya di sini? Gak terlalu dingin sih. Mungkin sekitar 20 something lah. Ya. Semoga gak hujan ya. Amin, amin, amin. Semoga hujannya bisa buat berkah. Timnas menang ya. Nah, ini Bapak nih, saya sering ketemu nih Pak. Wah, mantap ya Pak. Sukses untuk Timnas. Sukses untuk Timnas Pak ya, mantap. 3 poin. Pak Benny, kira-kira skor berapa nih? Ya, kita harus mengambil nilai 3. 3? Ya, skor. Bebas ya? Bebas. Bebas. Yang penting, ambil nilai 3. Benar Pak, setuju Pak ya? Ya. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Oke, siap. Wasitnya dari Uni Emirat Arab, namanya Ahmad Al Ali gitu. Ini para volunteer. Cuaca mendung-mendung manja nih guys, kalau bisa dilihat guys ya. Mendung-mendung manja. Pendukung The Indo yang datang banyak nggak kak? Insya Allah banyak, rame. Di situ jam berapa bang? Jam 4 sore. Berapa orang? Waduh, nggak ngitung. Aduh. Ya udah. Glory, glory Man United. Glory, glory Indonesia. Glory, glory Indonesia. As the Reds go marching on. Keliling bang, lihat situasi sekitar tuh. Situasi sekitar ya. Piazze. Ya, waktunya sama kayak WIT. Sana main jam berapa? Lebih sejam pokoknya ya, lebih sejam. Dari waktu Indonesia Barat lebih sejam. Ini yang bersama rekan saya, Bang Bruno Fernandes. Wah. Kita lagi di mana? Abang di Manchester, Bang? Oh, pantesan. Saya udah biasa di sini. You can speak Portuguese. Cannot. Only Chinese. Bang Bruno tadi ya, bus pemain belum datang, nanti mereka 2 jam sebelum lah. Bismillah, 3 poin ya. Bruno Fernando nih tuh. Bang Bruno.